Jadi 6. Ya. Masih ada kertas. 6. Kalau ini 1, 2, 4, 3, 4. Ini kami di sini. 5, 6. Ya. Ini 6. Berarti kalau gunakan rumus 6, andai kata 2 meter-meter 12. Dan biasanya kalau kita beli di toko itu 15 meter untuk laki-laki. Padahal laki-laki itu tidak seluruh pendek panjang kalau. Ada lebih pendek laki-laki daripada tino. Kan itu kan? Tapi rumusnya memang begitu, cara toko itu kita tidak tahu. Nah, sehingga banyak yang berlebih. Nah, seharusnya kita yang nentu berapa meter, Pak? Kami mau 12 meter. Nah, itu aja sebenarnya. Tapi karena sudah dipotong-potong, nah ini akibatnya tadi kita ada yang berlebih. Ini tidak ada yang berlebih. Nah, kalau yang lanang, ini sudah kita potong kan? Sudah kita potong 6. Nah, selesai. Nah, ini sudah kita robek. Ambil 6. Ya, 1. Boleh kalau mau setengah 1 baik. Ini pinggirnya sebuah baik. 6. Teret, 6. Udah, tidak usah pinggir kiri, kiri, kanan. Ambil baik, pilih seluruh kita ambil. Satu kiri. Nah. Nah, nanti yang satu ini, yang ke 6, kita potong 2. Nah, jadi itu. Nah, cara masangnya, ya, satu yang paling besar di sini. Nah, ada itu kan? Kemudian yang kedua begini. Nah, ini masukkan ke dalam dikit. Lepas kedua kan masuk ke dalam. Keempat ke sini. Juga akan masukkan ke dalam. Tidak usah panjang ini ya, paling-paling setempat berkurang dikit. Jadi dihitung 1, 2. Nah, 1, 2. Jadi walaupun 4, ini tetap hitungan 2. Nah, kemudian yang kelima di tengah-tengah. Disinilah posisi mayat nanti. Karena yang laki-laki tidak pakai celana, tidak pakai kerudung, tidak pakai apa namanya ini? Apa namanya? Baju. Nah, kalau basahan boleh. Ya. Ini potong 2. 1 meter kan, 2 meter ini. Potong 2, dijadikanlah selembar untuk basahan. Nah, ini sebenarnya untuk menutupi dari pinggang saya ini. Sedangkan yang selembar tadi tidak sama tadi. Dibagi untuk memakai apa namanya itu sarung tangan dan lain-lain sebagainya tadi. Ya, ingatkan itu. Ada. Artinya lebih praktis ya laki-laki. Ya, lebih praktis. Ini menurut sunnah. Tapi di masyarakat kita tidak ada bedanya yang mana tino yang mana lanang. Bahkan ada yang pakai surban. Ya, itu pun jangan disalahkan. Maka kalau kita nanti ketemu di masyarakat, kan situ ada tukangnya. Ah, kita enggak usah nembrong-nembrong situ. Ada apa kalau kita tengok? Jangan kita salahkan. Berarti dia masih menggunakan tradisi di masyarakat kita seperti itu. Ya kan? Tapi kita perlu kita ajarkan kepada masyarakat dengan dalil-dalil yang ada, cara mandikan jenazah, cara mengapani jenazah seperti ini. Nah, begitu gitu kan? Tapi kita tidak menyalahkan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, asal itu tidak bertentangan. Silakan aja yang mau pakai yang 9, tapi ya boleh, tidak apa-apa. Ada kan? Ada artinya dia lebih praktis untuk yang laki-laki. Nah, sehingga nanti setelah kita pasang mayatnya, akhirnya begitu kan? Nah, ini kita yang pertama. Nah, pasang ini. Nah, kemudian ini nanti kita serempak yang lembaran kerudung. Ini kan sudah terikat. Nah, sudah terikat. Ya. Nah, ini tadi enggak ada pasangannya tadi. Silakan kita pakai dulu sini. Nah, rapikan dulu dari pusat sampai kepada kaki. Ada yang itu pula. Nah, baru yang ini. Atau serempak ketiga-tiga ini. Jadi nanti ini diambil.
Jadi sekuat apapun yang di bawah ini tadi, tidak akan ada digeser. Itu ya. Tapi kalau memang kurang, kain kapannya kurang, setelah kita dengar kurang, oh berarti kita tidak perlu menggunakan rumus 6. Ya. Jadi kita cukup menggunakan rumus 4. Ya. 1 ini dijahit, ini dijahit. Kan itu 5 lembar selesai. Kali terakhir. Jadi itu kalau untuk laki-laki itu tak bisa. Baik. Kira-kira sebelum kita praktek dengan kain, ada yang paham tak apa yang perlu ditanya orang? Saya minum dulu.